never expect this moment will come. Aku aja udah, tadi tuh aku awalnya pas datang ke sini aku udah kayak berharap kayak yang penting gak dieliminasi di episode 1 aja gitu. Seru banget, aku kenal sama 19 teman lainnya yang dari bener-bener dari background dan sifat yang personality yang beda-beda banget, dan aku I feel blessed to know them and I feel and I will cherish this friendship forever in my life. Jadi aku tuh kayak senang banget bisa ketemu mereka semua, belajar dari mereka juga. Mungkin aku bakal cari makanan yang paling enak. I love tteokbokki. So I will definitely go for tteokbokki and I would love to merasakan gimana winter di Korea, karena selama ini aku tuh enggak pernah ngerasain winter.